Yang paling banyak sekarang mati mendadak, ya. Enak-enak ngetik langsung kik mati ada, ya. Enak ngajar seret kik mati. Enak ngitung duit ini kik langsung mati, ya. Mati mendadak paling banyak. Tadi baca di koran sopir mati, ya, dan lain sebagainya. Nanti saya ulas bagaimana sedikit aja. Jadi yang pertama bersyukur, jangan pernah mengeluh. Begitu panjenengan ngomong aduh wah, maka yang keluar adalah hormon kortisol. Kortisol itu memicu diabetes, darah tinggi, kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang sakit, mungkin dia sering mengeluh. Mungkin dia egois. Ya. Tapi kalau bersyukur, ya, bersyukur, itu hormon kebahagiaan yang muncul. Endorfin itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau ada orang yang badannya suka capek-capek, orang itu pendendam. Orang itu musuhnya banyak. Belum bisa memaafkan. Itu cirinya. Karena kortisol keluar, maka tulangnya akan dimakan. Jadi keropos orang itu tulang. Jadi osteoporosis itu karena. Nah, yang penting itu introspeksi diri. Ini yang paling berat, ya, introspeksi diri. Kalau makin tua, itu harus makin wise, makin bijaksana, makin ngalah. Bukan makin ngeyel. Kaiso, kaiso. Oh, mati, ya. Itu kortisol, ya. Sehat yang penting, mau olahraga. Lah olahraga itu yang penting teratur, terukur sesuai umur. 70 tahun datang Pak Agus, saya boleh olahraga. Bagus Pak. Ototnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil, jantungnya kuat. Bapak milih apa Pak? Futsal. Lu 70 tahun kok futsal, ya Pak. Potel sih gini, ya ini. Yang penting optimis saja, ya. Nah, berkah. Ini istiqomah, ini lebih berat lagi. Pengalaman saya dalam hidup yang berat adalah introspeksi diri, belajar ikhlas, dan istiqomah. Tiga itu berat-berat semuanya. Bersyukur, bersyukur. Jadi, bersyukur itu keluar hormon endorfin, menghilangkan nyeri. Itu 300 daripada derivat morfin. Jadi kekuatannya itu 300 kali morfin. Jadi kalau orang itu bisa ikhlas, bisa memaafkan, maka orang itu tidak ada nyeri. Ya, endorfin. Serotonin untuk kreatif inovatif. Meskipun sudah pensiun, tapi tetap kreatif inovatif. Dopamin untuk semangat, seperti bapak-bapak tadi. Terakhir adalah oksitosin, untuk kasih sayang. Itu bersyukur. Kalau yang kortisol tadi, itu tidak tersinggung. Ngamuan, egois, gak cocok. Ya, itu memicu daripada dia. Jadi, kolesterol itu bukan dari makanan. Sekali lagi saya tekankan tuh bapak-bapak, jangan takut dengan makanan. Karena makanan hanya 20%. Asal hatinya ditata. Penyakit diabetes, jarak tinggi, semua, itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa. Kadang-kadang saya lihat suami istri datang ke manten gitu. Loh, suaminya pengen ketemu, reuni, pengen ngicipi gule. Baru ngambil sak sendok di tamplek, ojo iku ya. Pindah kekil tamplek mana, ojo iku ya. Hari diuncang, no, sakaremu bu, sembuh. Disik melarat, gak isok tuku, saiki gratis, gak oleh mangan. Ternyata suaminya kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Itu bukan karena sate dan kekil, karena jengkel sama istrinya. Ya. Jadi jangan sekali-sekali melarang orang, karena 20%. Bahagiakan. Kalau panjenengan pengen bahagia, tidak sakit-sakitan, sweetness. Bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya saya pasien saya banyak, karena saya tidak pernah melarang. Jadi durian boleh Pak Agus, syukuri, nikmati. Bebek sinjai Pak Agus, syukuri, nikmati. Sehingga banyak pasien saya datang. Terus akhirnya seneng. Pak Agus, kepiting boleh. Loh, saya ngendok Pak, enak, ngejauh aku, kamu. Layar. Ya, jadi satu boleh Pak Agus, kok satu, dua boleh Pak, tidak ada masalah. Lo nanti kolesterol asam uratnya apa tidak naik Pak Agus, tidak mungkin naik Pak, yang penting Bapak tidak usah periksa lab. Nah, oksitosin hormon, love hormon, hormon kasih sayang, ini yang penting. Bapak ajar ya, belajar sabar, latihan ikhlas, ojo tersinggung, berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif, orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas ya. Ini slide. Jadi ini, jadi hati 70%, kebiasaan 10%, ini yang malas olahraga. Makanya harus tetap olahraga, minimal jalan kaki ya. 20% makanan, tidak usah takut dengan makanan. Kalau ada silahkan bersama-sama, yang penting senang ya. Slide. Hati senang. Nah, yang penting saya tilat, ini lemak jahat jangan sampai lebih dari 100. Ini yang menyebabkan jantung berhenti. Mati mendadak itu karena ini. Ini biasanya orang itu pendiam, introvert. Jadi kalau ada orang, ada masalah, itu dipikir, itu risikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau cerewet, risikonya stroke. Ya. Makanya harus tengah-tengah saja.
Sebab penelitian terbaru, banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Ya. Tapi kalau suami sakit, istrinya bagus, biasanya dia egois. Kalau egois diturunkan, cerewet dikurangi, terjadilah keluarga yang harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Saya kemarin dapat pasien, Pak Agus. Suami saya itu tak ajak bicara, kok diem aja Pak Agus. Saya sampai sumpek, Pak. Nah, saya cross check kepada suaminya. Pak, Bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem, apa Bapak ini bisu? Saya bilang, enggak Pak Agus, tapi apa ya? Lagi mangap ini dimplok, mangap dimplok. Sakarepmu bu urusan kabeh. Jadi sekarang banyak ibu-ibu, saya kemarin satu hari, tiga ibu-ibu otaknya mengkeret. Namanya brain atrophy. Karena semua diurus. Suaminya diurus, anak diurus, PKK diurus, posyandu diurus, gak kuat. Gak kuat. Ya, ini mulai banyak ya, brain atrophy. Makanya jangan coba-coba merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu ditempeli penyakit dan akhirnya bunuh diri. Tepuk tangan untuk kita semua. HDL ini lemak baik. Kalau HDL naik, maka LDL-nya turun. Ini adalah olahraga atau guyonan. Makanya orang yang serius itu cepat mati. Ibu kalau ngeramai suami, main ngomeli suami, suami sudah senden di tembok, ini berarti wis nyerah. Aja diterusno. Karena mau mulai, kik mati. Ya. Ini mulai banyak. Ada ibu-ibu ke saya, nangis. Bu, kenapa ibu nangis? Pak Agus, mungkin suami saya meninggal karena saya, Pak Agus. Tak lihat lambene ndomble. Mungkin bu, tak omong-omong. Ya. Ya sekarang bagaimana? Nggak mungkin bangun lagi. Ibu kirimi doa aja. Semoga Tuhan memaafkan. Sebenarnya nggak bisa. Istri nggak akan masuk surga tanpa ridhonya suami. Nggak bisa. Manggil suami dengan nada keras itu dosa. Nyuruh suami datang ke istri itu dosa besar. Sekarang ini yang banyak malah lambene bojone dikeruas. Bu, ojo marah eta cucune lho, masuke sampai sore, sudah PR-nya banyak, sik diomel-omeli. Menawa ya, didik anak iku gak gampang, gak usah melok-melok, tak kruwes lambemu pisan. Are wis. Jadi ini, makanya mohon maaf kalau sudah tua tetap olahraga ya. Ini yang bahaya. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak harus saling memaafkan. Saya ndak gengsi kok karena pengin sehat. Maafkan jeng, saya kalau manggil nyonya saya maafkan jeng. Mas yang salah, sama anak saya, maafkan, bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Makanya makin tua harus makin wise, makin bijaksana. Kemarin ada yang mangkel sama mantunya, pasang ring 3. Lu mantu zaman saya dulu ada budi pekerti, ada ngaji, dibilangi. Lenek ketemu wong tua, mertua, dan orang lebih tua, itu orang tuamu. Mesti jalannya gini, wis otomatis itu. Sekarang gak ada pendidikan budi pekerti, jadi teman orang tua mertuanya malah gini. Lah kan panjenengan enggak bisa memakan, mikir, iki tak kandhani mantuku, gak tak kandhani kok dengkule nang kene, dipikir slep, kena serangan jantung, kik, pasang ring 3. Minum obat sak umur hidup. Bapak Ibu Saudara saya, belajarlah wal afina anin nas, memaafkan, ya. Hilangkan rasa jengkel, mangkel, dendam, egois. Ini slep pemicunya, slep. Nah, makanya ada namanya emotional detox. Hatinya dicuci, ya itu gerdek, ya. Jadi suara jantung aja kelihatan loh ya. Kalau seperti bapak-bapak ini yang ahli surga, orang yang bersyukur ikhlas, itu suara jantungnya mesti suara jantung istiqomah. Itu gini. Ada suara jantung tak tempel notek langsung. Itu yang mendekati pensiun. Ya, mendekati pensiun. Wedi, gejala post power syndrome. Tapi sekarang mulai banyak ada suara yang namanya aritmia. Iku gini, deredek dek hilang, deredek dek hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Deredek dek hilang, deredek dek hilang, deredek dek ketemuan langsung kih, mati, mati ya. Nah, emotional wellness. Makanya ibu-ibu bapak-bapak harus dirubah emotional wellness. Kemarin ada pasien gini, ibu-ibu. Anu Pak Agus, kok anu apa? Selamanya kok ada kesehatan, saya ingin tanya. Oke, berdiri. Kenapa bu? Tensi saya 170 Pak Agus. Asam urat saya 10. Kolesterol saya 300. Loh, kenapa bu? Saya tanya gitu. Suami saya sakit Pak Agus. Jadi rewel, ini gak bener, ini gak bener. Oh, bu, penyakitnya ibu bukan penyakit yang berat. Penyakitnya ibu karena jengkel sama suaminya.
Obatnya apa Pak Kusana ngasih obat Bu? Ibu introspeksi diri, baca istighfar, tobat sama Allah, rawat suaminya yang benar. Ibu sembuh, suaminya juga sembuh. Lu ada BPJS Pak Agus? Lu BPJS untuk menolong orang, bukan jagani kita sakit. Keliru ibu-ibu, no BPJS malah berbondong-bondong nang puskesmas. Cek tensi, kolesterol, diabet, dua tas kresek. Sama obatmu piro 5, aku 10. Ya boy. Ya, baik. Diabet di atas 40 tahun, itu tipe 2. Emosional, makan amburadul, malas olahraga. Kalau itu dirubah, lurus lagi nanti dia. Mencegah sakit lebih bijaksana. Slide. Ya, jalan kaki mencegah kanker payudara. Vitamin D daripada sinar matahari pagi. Osteoporosis. 15 menit antara jam 6 sampai jam 8, tulangnya panjenengan padek. Makanya orang osteoporosis, linu-linu, nomor 1 istighfar. Nyetop kortisolnya ini. Kedua, jangan malas olahraga, jalan kaki. Cukup itu aja. Mau ditambahi susu Pak Agus, boleh. Tapi kalah kuat sama yang sinar matahari pagi. Kalah kuat. Ya. Mencegah kanker usus dan diabetes penyakit jantung banyak sembuh dengan. Makanya itu banyaklah bersyukur, memaafkan, menolonglah orang lain. Ya as-sadaqah itu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi orang yang ahli sedekah, penyakitnya dibuang sama Allah. Ini ada cerita, teman saya di masjid. Itu sarafnya kejepit. Periksa sana, periksa sini, rumah sakit mana? Operasi, operasi, operasi. Oke, Pak operasi, Pak tunggoni nang rumah, nang operasi. Wedi aku Pak Agus gak wani. Aku tak ngundi alternatif ae. Apa alternatifnya Pak Agus? Sedekah. Minggu berikutnya, Pak ayo operasi. Enggak Pak Agus, penyakit gue hilang. Apa? Ya ngomongane Pak Agus yuk. Saya sedekah diangkat penyakitnya. Saya manggil ayatim piatu habis 4 juta. Dicabut.